Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini hari Rabu, kita gas ceria bersama Bapak Pemupik. Ada Wawan Kadri juga di sana, ada Mbok Im. Kemarin habis ngegas Minggu dan sekarang kita ngegas lagi hari Rabu. Ada Bang Ade Samson. Kok hilang? Hilang. Kok hilang? Wah. Tarung kita nih. Gila. Tomboy. Kan nonton dangdut. Jalur biasa joget dulu. Oke, kita lanjut ke jalur hard. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita latihan bersama masternya enduro, yang sering dipanggil Wawan Kadri. Oke, jadi kali ini gue agak cuman gue, Bang Wawan, Bapak Effendi, Om Boim, dan Om Ade Samson. Ini mau jalur apa ya? Jalur petarung abis. Padahal kemarin tuh hari Minggu tuh gue abis main. Sepatu juga belum pada kering. Sekarang udah main lagi. Ya gimana dong? Namanya juga ada jalan ya. Tuh, Bapak gak ada obat, gak ada capeknya. Padahal kemarin habis main juga sama gue burung sangar. Nah, di sini ada Om Boim, yang biasa dia pakai kayak 85, sekarang dia pakai YJ 125. Di sini ada Ade Samson. Kenapa dia bisa dibilang Ade Samson? Karena badannya kuat banget kayak Samson. Wih deh. Dia sekarang pakai KTM 2 tak, yang biasanya dia pakai YZ 254A. Pokoknya buat lu semua, tonton keseruannya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dikit lagi, sabar. 1, 2, go. Oke.
Bener kanan, enak kanan. Kanan om, enak. Kamu lihat mana tadi kak? Sini juga? Sekali jadi tapi ya? Iya. Dibeset dari sono? Temuk dulu di situ, gak bisa dibeset. Oh. Sini baru, kemang lontaran dia tuh, kaget doang. Wah, tanah gini gak bisa di... Bentar. Udah mulus.
Sakit kena alang-alang karena nggak pakai Google. Usus. Minum-minum di warung Andri. Sekarang kita waktunya berangkat lagi. Makan siang dulu. Sini mau sini. Mana, Wal? Sini berarti.
Ayo pak, yuk. Licin pasti. Coba aja enggak om ada airnya. Iya. Saya naik sih tadi. Satu. Terus mainin. Oke. Cakep. Lagi. Sip, halusin, dadadadadadad. Halus, tenang, relax. Iya, tapi dikontrol, kencengnya dikontrol. Relax. Sikat. Oke, terus. Dua. Kocok aja, ngek. Alhamdulillah ketemu aspal. Sekarang waktunya kita cari makan siang. Kita
kita makan siang pakai apa ya, ayam aja dah, ayam bekakak, bekekek, bekukuk, bekekek, bekekok. Oke guys, jadi habis makan siang kita lanjut ke jalur lagi. Jadi rencananya setelah makan siang ini kita masuk ke jalur apa? Cimaung. Udah lama soalnya nggak main ke Cimaung. Oh nggak lewat jalur. Wait. Aman, Pak. Aman. Kenapa? Dalam sekarang. Mm-hmm.
Oke. Okay. Sip. Sri aja oga. Sri ora gelem ya? Rame enggak yang main hari ini? Enggak. Sepi. Baru ini. Oh. Yaudah kita muter lagi ya. Sri aja? Nah, yang ngejang, Sri aja? Ya, oga. Mantap ya. Kenapa? Bensin kurang 8.000. Di mana? Solo. Di? Di Cimaung, kalau masuk kiri dikit aja pas bawah. Ya udah, ntar. Mau bayar dulu lah. Gampang. Ya. Yuk, ini tak buat gara bos. Harus sekali gitu kan. Berapa? Ntar aja. Gigi satu terus ya, Wan ya. Thank you.
gimana ini? Bangunin. Ayo. Yuk, mana kesempatan di Kukul Dorong? Bentar dulu. Tahan, tahan, tahan. Iya. Biar adem. Iya. Kita udah sampai di Bukit Panisan. Alhamdulillah. Udah dalam juga ngerel ini ya. Dulu nggak separah ini. Wis. Alhamdulillah kita udah sampai aspal dan sekarang kita balik ke markasnya Bang Ubas. Jadi hari ini seru banget jalurnya. Kita lewat Kali Cimaung 2, 3 dan diulang. Ya cukup dapat banyak pelajaran lah dari Master Enduro Indonesia Wawan Kadri.